5-minute explanation. Dragon atau secara umum diketahui sebagai naga di Indonesia adalah makhluk raksasa mitologi yang berwujud seperti reptil. Di dalam setiap kebudayaan di dunia ada cerita yang mengisahkan tentang naga atau peperangan antara manusia dengan makhluk tersebut. Umumnya, naga berwujud seekor ular besar, namun sebagian besar orang dunia melambangkannya sebagai kadal bersayap. Dalam beberapa cerita, bahkan mengisahkan ia lebih dari satu kepala dan bisa menghembuskan api, dan diklaim dapat ditaklukkan dengan musik. Habitatnya bisa di seluruh ruang, air, darat, atau udara. Meskipun penggambaran wujudnya berbeda-beda, namun secara umum makhluk tersebut digambarkan sebagai makhluk sakti. Nah, berikut ini adalah naga yang masih ada di dunia nyata. Salah satunya ditemukan di Kalimantan. Jika Anda belum pernah mendengar tentang biawak tak bertelinga, Anda tidak sendirian. Satwa misterius ini memang tak luput dari perhatian publik. Karena memang secara alami, satwa ini tidak muncul di siang hari dan membangun sarang di bawah tanah. Namun setidaknya sejak 2 tahun terakhir, reptil ini mulai populer di dunia sejak foto-fotonya diunduh di media sosial. Ya, inilah biawak tak bertelinga, Tatanosus bornesis, atau dalam bahasa Inggris dinamakan hairless monitor lizard. Biawak ini menjadi satu-satunya anggota dari famili Latonidae yang hanya ditemui endemik di Kalimantan. Sejak pertemuan pertamanya di tahun 1877, semua catatan keberadaan biawak tak bertelinga tersebut merujuk ke Sarawak, Borneo, Malaysia. Penemuan fosil hidup belakangan ini ditemukan di sebuah kebun sawit yang sedang dibangun di hutan Tembayang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang sedang memperluas distribusi populasinya hingga ke arah selatan Kalimantan. Bukan tidak mungkin spesies ini hanya ditemukan di tempat selain Kalimantan. Ciri yang paling mudah dilihat adalah kulit luarnya yang dipenuhi dengan gerigi-gerigi seperti buaya yang tersusun secara teratur berbentuk garis mulai dari bagian kepala sampai pada ekornya yang cukup panjang. Warna kulit hewan ini adalah coklat tua pada bagian atas dan berwarna coklat agak muda pada bagian perutnya. Satwa ini memiliki 4 kaki yang terdapat 5 jari dengan kuku yang tajam. Biawak tak bertelinga merupakan reptil yang berkembang biak dengan cara bertelur. Para ahli memperkirakan bahwa rentang populasi biawak tak bertelinga ini mungkin hanya ada di Sarawak, Malaysia, dan Kalimantan Barat.